Tribuners Kota Solo dikenal memiliki beragam kuliner lezat, dan satu di antaranya ada ayam panggang kuali Mbok Lami Tribuners. Di Kota Solo, kuliner yang satu ini sudah banyak dikenal dan menjadi favorit warga Solo. Nah, kira-kira seperti apa cita rasanya akan disampaikan oleh rekan kami Septi dari Tribun Travel. Silakan rekan Septi. Jadi untuk ayam panggang Mbok Kuali ini ya, lokasinya ada di Jalan Siwalan, nomor 55 Kerten Lawean, Solo, Jawa Tengah. Nah, seperti namanya nih, ayam panggang kuali Mbok Lami ini sudah berdiri sejak Juni 2022 dan mengusung konsep membawa suasana desa ke kota. Ayam panggang kuali Mbok Lami menyediakan menu andalan berupa ayam panggang. Sajian ayam panggang di sini memang terkenal dengan bumbunya yang khas dan sambalnya yang mantap ya. Dan berbeda dengan rumah makan pada umumnya, di ayam panggang Kuali Mbok Lami ini masih memasak menggunakan cara tradisional. Terdapat dapur luas dengan beberapa tungku dan kuali yang cara masaknya menggunakan kayu bakar. Nah, terus di sini itu ayam panggang Mbok Kuali juga menyediakan menu andalan berupa ayam panggang. Nah, selain ayam panggang, di sini juga ada menu-menu yang bisa dinikmati ya, mulai dari rawon, terus ada ayam goreng, ayam panggang, terus ada tahu panggang, terus ada tempe panggang, hingga ada pete panggang juga. Nah, untuk merasakan kelezatan sajian yang ada di ayam panggang Kuali Mbok Lami ini, harganya cukup terjangkau ya, yakni untuk seporsi ayam panggangnya harganya mulai dari Rp18.000 saja. Sementara untuk ayam goreng harganya Rp16.000, namun itu harga belum termasuk seporsi nasi. Untuk nasinya sendiri harganya itu Rp5.000 saja. Nah, jika Tribuners nih yang pengen menikmati kelezatan ayam panggang Kuali Mbok Lami, rumah makan ini buka setiap hari Selasa hingga Minggu, mulai pukul 11 siang hingga pukul 9 malam. Begitu Ariska. Baik, terima kasih rekan Septi dari Tribun Travel. Dan Tribuners, rekan Septi juga sempat melakukan wawancara dengan Anita, owner Ayam Panggang Kuali Mbok Lami. Berikut liputannya untuk Anda. Saya owner dari Ayam Panggang Kuali Mbok Lami yang baru buka kemarin tanggal 30 Juni 2022. Konsep yang kami usung adalah membawa suasana dari desa ke kota. Nah, proses memasak kami cukup tradisional, yaitu menggunakan kayu bakar. Untuk awalnya kita panggang setengah matang dulu dengan kayu bakar dan kuali, kemudian kita ungkep dengan bumbu spesial. Terakhir sebelum disajikan, kita panggang kembali dengan kayu bakar dan kuali tentunya. Nah, untuk menu sendiri kita sangat bervariatif, yaitu ayam panggang, ayam goreng kremes, ada sayur asem, tahu tempe panggang, dan yang spesial pete panggang, dan lain-lain. Untuk harganya, kita mulai dari harga Rp16.000 untuk ayam goreng kremesnya dan Rp18.000 untuk ayam panggangnya. Jam buka kami adalah jam 11 siang sampai jam 9 malam. Jangan lupa mampir ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.